dari Kecamatan Margadana ada 3 titik sementara yang telah ditemukan untuk ada yang coret-coretan yang tidak tepat. Tapi secara umum masih di Kota Tegal semua ada ya? Semua ada Pak. Di Kota Tegal semua sudah terindikasi, mungkin ini sudah terorganisir untuk menyerang 01. Itu sudah direncanakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjelekan atau menjatuhkan dari yang 01. Ini sudah memang sudah kemungkinan sudah terorganisir. Jadi dari satu hari ini ditemukan di hari yang sama. Jadi kemungkinan besar semalam sudah bergerak semua untuk mencoret-coret gambar-gambar dari pasangan 01. Laporan baru ini di wilayah Kerandon sama Kali Gangsa dan satunya itu di Jalan Tengku Umar. Tengku Umar. Jadi mungkin kita ada 10 titikan lah benda goyang nanti kita kirim kepada Bamus. Tidak hanya menyasar caleg dari PDIP ya ada. Iya, itu tidak hanya di wilayah Dapil 9 saja karena pendukung calon presiden dari partai lain itu juga ada yang dituliskan PKI sama Banci dan sebagainya. Jadi itu sudah masuk wilayah dapil, tidak dapil 9 tapi Jawa Tengah. Jadi karena itu kami laporkan kepada Bawaslu terkait dan informasi bahwa Bawaslu juga demikian dan hari ini sudah turun ke lapangan sama kepolisian.